Pemirsa, Gubernur Jamil Haris kembali menorehkan prestasinya. Kali ini orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut meraih penghargaan sebagai Top Government Public Relations Figure Award 2024. Bertambah satu lagi penghargaan membanggakan diraih oleh Gubernur Jamil Haris setelah sebelumnya banyak mendapatkan penghargaan lainnya. Kali ini, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut menerima penghargaan Top Government Public Relations Figure Award 2024. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga meraih Top GPR Award se-Indonesia. Penghargaan lainnya, yakni Top GPR Leader Award, disematkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Dalam pengantarnya, pihak GPR Institute menjelaskan bahwa kepemimpinan Al-Haris sudah teruji sejak menjabat sebagai lurah dengan menyabet predikat lurah teladan sekota Jambi tahun 2004 dan 2005 silam. Kegemilangan kepemimpinan seorang Al-Haris makin moncar dan cemerlang saat menjabat Bupati Kabupaten Merangin selama dua periode, sejak 2013 hingga 2021. Sementara sejak menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Provinsi Jambi, Al-Haris dinilai sukses menerapkan jargon Jambi mantap, yakni maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus meningkatkan layanan berbasis digital melalui implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Acara pengukuhan penghargaan ini diselenggarakan secara virtual oleh pihak GPR Institute Rabu 17 Juli 2024 siang. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Aryansyah yang mewakili Gubernur Jambi. Dalam sambutannya, Aryansyah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada GPR Institute yang telah memberi kepercayaan atas penilaian Gubernur Jambi menerima penghargaan ini. Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris dengan visi Jambi Mantap 2024 dengan misi-misinya untuk membangun Provinsi Jambi. Beliau pemimpin yang sangat peduli sekali di bidang kehumasan. Beliau sangat familiar dan welcome sekali dengan para insan pers. Beliau juga aktif di dalam medsos, di dalam menyampaikan, mempublikasikan berita-berita kegiatan Jambi. Penghargaan ini diserahkan setelah dilaksanakan acara webinar nasional bertema Artificial Intelligence, A New Landscape for Government Public Relations. Rian Chen, CTV, melaporkan.